Aku nak isi minyak dekat Shell. Aku jalan-jalan sangat isi minyak dengan Shell ni. Tapi hari tu aku try apa. Gila lah. Aku nak isi RON 97 lah. RM9.50 hijau eh. Ha. Hari tu aku dah pakai RON 97 tau. Aku pergi tu right dekat Gombak tu. Gombak dia ada baik tu. Aku pakai RON 97 Shell. Penuh lah aku si. Aku, performance dia motor berjetan minyak tu memang maksimum lah. So aku isi tu dalam tak sampai RM10 pun. Baik, tak kena penuh. Aku tak tahu lah, aku memang jarang pakai RON 97 ni. Tapi tak tahu kenapa aku rasa mahal. 3.8 liter. Tak padu lagi sangat lah. Tapi boleh lah, boleh isi lagi sebenarnya. So aku rasa next time kena isi sampai RM10 lah kot. Okay, ikut angin. Ni lah masuk jalan motor dalam tu. Gelap. Hei, malam-malam lalu. Tak ada kerja dah aku lalu situ dah. Okay guys, video ni aku panjangkan lagi. Aku nak ajak korang masuk satu jalan. Jalan yang aku biasa lalu malam-malam. Jalan ni tak ada cerita. Cuma kawasan jalan tu memang gelap gelita pada waktu malam. Memang jalan tu dia bukan rare. Orang kata memang suasana jalan tu memang, orang kata korang just bayangkan jalan tu macam Gombak lama, ada kilang apa semua. Habis korang macam tu lah feel dia. Ada lalang, ada pokok, hutan semua. Ah, macam tu lah feel dia lah. So video ni kebanyakan untuk kita rasa masuk jalan tu. Okay, jom. Nama jalan ni apa ni nama jalan ni? Jalan Sungai Rambai. Jalan Sungai Rambai. Jalan Sungai Rambai ni dia memang ada kilang kiri kanan. Ada kilang. Bila malam memang tutup, totally tutup lah. Ada bengkel juga. Totally memang macam tak ada orang lah. Ada anjing je lah. Anjing yang jaga. Bal, tak berhati ke? Ada setengah tempat, ada rumah orang jugalah. Ada setengah tempat memang gelap. Kiri kanan ada kelapa sawit, ada pokok-pokok banyak. Sini okey lagi lah. Allahu Akbar. Jalan pun tak berapa elok sangat. Ada banyak kilang kat sini. Rasa macam tak ada orang jaga kot. Tapi maybe rasa ada penjaga dia kat dalam tu. Belah kanan ni totally hutan. Macam kelapa sawit, pokok kelapa banyak kat sini lah. Tak tahu orang nampak ke tak. Gelap ni. Untuk time-time macam ni okey lagi lah. Aku pernah lalu pukul 11, pukul 12. Jalan ni memang sunyi. Memang sunyi. Pasal ni jalan kilang kan. Jalan kilang memang tak ada orang lalu-lalang sangat. Apa pagi-pagi ramai juga lalu-lalu jalan ni. Tak tengok, ada je yang lalu. Bukan tak ada langsung, orang-orang kampung ada lalu sini. Oh, jaga-jaga ada bonggol tu. Besar lah bonggol dia ni. Kadang-kadang tak nampak. Ni ada warung. Dari pagi memang ada orang lepas tu lah. Main dam lah apa semua kan. Sarapan. Lepas tu ada kilang pula. Ada kebun orang juga dalam ni. Kilang Jubin lah. Oh, dia tak secure kilang ni. Tu buka macam tu ke. Ada pokok pisang. Pokok pisang.
pisang, babe. Lepas tu Allah jalan tak kata ada rumah, ada lot rumah, ada rumah lagi, rumah atas tanah lah. Biasanya orang kampung ni bila ada duit dia akan buat rumah atas tanah diorang. Sini dah banyak rumah lah. Sini jalan kampung, wih, gelap jalan tu. Sini dah tak ada lampu . Sini memang lalang, hutan, pokok pisang, pokok kelapa. So pokok-pokok lah, pokok-pokok banyak kat sini. Kebayangkan kalau seorang-seorang lalu kat sini macam mana. So ada ni apa ni, kilang kot. Ada banyak rumah-rumah kecil lah. Orang kata rumah-rumah kecil macam kontraktor, rumah-rumah kontainer, rumah-rumah kontainer. Ini ada orang jaga. Weh, jalan tu gelap weh. Kalau korang tengok sana-sana sini, sini memanglah tentang sini memang ada kereta dan motor. Kau bayangkan kau tak ada kereta, tak ada motor. Ya Allah, memang lima macam aku rasa ni, serius. Aku pernah lalu, Tak adalah kejadian, tapi mengemang lah lalu seorang-seorang kat sini tengah malam. So depan tu dah jalan besar dah. Tu je lah. Ada rumah kampung dalam tu. Macam tu je lah jalan yang aku selalu ikut waktu balik kerja dan pergi kerja juga. Salah satu je lah. Sini dah masuk jalan besar. Copek lah, lombat lah kau ni. Atas tu lebuh raya SKV. Ui, apa bangkai ni. Aduh, sudah hijau. Kat belah kanan ni aku perasan ada satu lorong ke tanah perkuburan. Tadi aku tak pernah masuk lah. Masuk dalam ni ada lorong tanah perkuburan. Maybe next time aku try masuk lah. Atau siang lah, jangan waktu malam. Apalah. Okay guys, itu saja nak tunjuk. Assalamualaikum.